Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Hari ini saya mau masak ayam oven. Pembuatannya sama kayak laham ya, cuma beda bumbu sama beda sayurannya. Ini ayam kira-kira 1,5 kilo. Udah saya kasih bumbu kunyit, bawang putih sama jahe. Ini 2 buah kentang, 2 buah terong. Ini nanti digoreng sama ayam digoreng. Ini bumbu yang dihaluskan 4 tomat, 1 paprika, 2 bawang merah, 5 siung bawang putih, jahe. Nanti saya open di sini seperti laham ya. Kita bikin bumbu yang dihaluskan. Kita haluskan, halusannya pakai minyak zaitun 1 gelas ya. Oke, kita blender bumbunya ya. Tambahkan minyak zaitun. Ini maji. Garam. 2 sendok. Ini merica atau pepper asap setengah aja. Lemon bubuk. Ini bujar bumbu arab. Dua sendok. Lalu blender. Seperti ini jadinya ya. Agak encer sedikit. Oke, next nanti cara pembuatannya. Potong kentangnya bulat-bulat ya. Terongnya juga sama bulat-bulat. Lalu kita goreng. Thank you.
goreng kentang sampai kecoklatan. Oke, cara buatnya, taruh bumbu di bawah, susun ayamnya, kentang, terong. Kita makan cabai ya, daun kasbara. Daun kasbara kira-kira satu mangkok kecil ya. Bumbu, lalu kita open, tunggu opennya panas baru masuk. Kita panasin dulu open atas bawah ya. Kalau ayam di 180, kalau kemarin kan daging kambing atau lamb di 210, kalau ayam 180. Tunggu sampai opennya panas baru dimasukin ayamnya. Ini opennya udah panas ya, masukin. Tunggu 1 jam, kalau ayam 1 jam udah matang. Nah, ini udah jadinya ya. Udah 1 jam diangkat udah jadi. Oke teman-teman, silakan mencoba.